saya mewakili keluarga pribadi dan masyarakat Jawa Tengah menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Mas Cahyo Kumolo. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosanya diampuni. Dan tadi pagi saya mendengar berita ini, karena saya ke Kebumen, saya batalkan insyaallah saya mau taksiah ke Jakarta. Saya baru menuju bandara karena masih nunggu pesawat, mampir dulu di tempat Bu Ana Manyung yang sangat terkenal, dan semua seperti dilalah gitu ya. Di belakang saya persis ada fotonya Pak Cahyo Kumolo sama ibu, ibu ya? Sama ibu, ternyata beliau juga suka makan di sini. Dia orang yang sangat humble, rapia ya. Gak suka protokoler sebagai menteri, sebagai senior saya, sangat mendorong motivasi yang muda-muda itu luar biasa. Hal yang dikenang dari Pak Kumolo? Saya pernah menjadi sekretaris beliau di fraksi sama Mas Bambang Pacul waktu itu. Terus kemudian waktu beliau jadi sekjen juga kita membantu lini-lini partai ya, melalui lembaga-lembaga fungsional partai, dan itu menurut saya bagian cara dia memberikan ruang pada generasi muda. Pada saat jadi menteri dalam negeri, beliau sangat mendengarkan suara-suara dari bupati, wali kota, gubernur dengan sangat terbuka. Bahkan seringkali malah beliau bertanya bagaimana kondisi sebenarnya dan bagaimana mengusulkan itu. Dan terakhir menjadi Menpan, beliau biasanya cukup aktif ya mendorong reformasi birokrasi di daerah.